Bawa kahwin, duduk kat rumah, kena suap je kerja. Jadi memang kalau kena suap manja. Kakak kalau suami nakal-nakal, suap. Anak-anak nakal-nakal, suap. Itu saya kawan saya ustaz, bismillah, lepas ceramah ni dia suap saya nasi belauk kat Kubang Krian. Dia makan nasi belauk pagi-pagi tu. Kuah pula lain macam cara digaul tu, bang. Orang kat gitu je dia. Dia suap, dia masuk dalam mulut saya. Tak apa je, suap. Jari besar begitu pula masuk. Jari-jari masuk dalam mulut. Jari berbulu pula. Kembang-kembang tekak 3-4 hari. Dia suap saya. Lepas tu saya ajak dia orang semayang. Sampai ke hotel yang laki-laki, budak-budak kecil-kecil ni, dia orang bau gam. Semua bau gam. Sian. Saya masuk bilik air yang laki ni. Dua bilik saya sewa. Saya mandikan dia orang. Ustaz malu ustaz. Tak apa ustaz tak tengok. Aku tak tengok kau ni. Kau mandi je lah. Jangan hidup gam ni. Bila nak semayang kerja tunggu kau hidup gam. Kau semayang dulu. Lepas tu hidup gam sampai mati. Saya pun sembuh dia orang. Saya ambil gam tu saya suruh. Nanti kau nak gam beritahu balik. Ustaz bagi semula. Orang jahat-jahat bang, kalau kita marah dia lawan kita. Kita siapa, bukan ada apa-apa pun kita dengan dia. Kuasa tak ada apa, tak ada, kena tumbuk pula nanti. Budak-budak tu pisau pun ada semua kat tangan. Saya pun ajak dia semayang. Allahu Akbar. Saya ingat dia main-main ni. Sebab pada tadi asyik ketawa. Dia asyik mencarut, cakap sama dia mencarut je bang. Saya kata dia tak semayang, biarlah, yang penting saya dah ajar dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya dengar bunyi budak-budak tu nangis. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya dengar bunyi budak-budak tu semua dah nangis. Saya bila dia orang dengar dia orang nangis, saya pun sedih bang. Saya jarang nangis semayang. Tapi semayang budak jahat ni saya selalu nangis. Saya pun tak tahu apa. Jadi sedih bang kalau semayang budak-budak macam ni. Kita rasa bersalah, rasa berdosa. Rasa ya Allah kesian dia orang. Apa nak jawab kat Nabi nanti? Habis semayang, Assalamualaikum Warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi. Ustaz, nanti subuh boleh jadi imam kita orang lagi. Bang, nanti maghrib isyak boleh jadi imam kita orang lagi. Yang laki-laki semua peluk saya nangis-nangis. Bang, kita orang kan tak pernah rasa macam ni. Best punya semayang ni bang kan. Ha, tenang dik, seronok, bahagia. Hidup terurus, jadi baik. Tapi orang tak nak semayang. Orang suka nak sibuk-sibuk juga. Time semayang tu lah sibuk. Saya jadi sedih bang. Pergi depan kelab, bawah jambatan, tepi jalan, pergi sekolah-sekolah. Adik dah semai isyak? Belum. Adik dah semai maghrib? Belum. Adik dah semai asar? Belum. Dah semai zuhur? Belum. Dah semai subuh? Belum. Semalam semayang dik? Belum. Bilalah semayang? Saya dah lama tak semayang. Hari ni orang ingat semayang ni beban. Abang tahu ni kan, ini Isra Miraj ni. Solat ni hadiah daripada Allah, bukan beban. Sian Nabi buat dakwah. Susah Nabi buat dakwah. Berapa lama buat dakwah bang? Buat dakwah. Nabi SAW lahir, ayah meninggal. Ayah tak ada, Nabi tak sempat jumpa ayah. 6 tahun mak Nabi meninggal. Tahu meninggal kat mana? Kat Abwa, sunyi sepi. Tak ada orang kat sana. Aminah tiba-tiba meninggal dunia. Sempat sunyi sepi. 8 tahun duduk dengan datuk. Tak lama datuk pula meninggal. Buat dakwah hari-hari. Dapat surah Iqra' dekat Gua Hira. Balik-balik Nabi demam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan maksud saya demam begitu. Balik tu sejuk, demam. Lebih teruk pada demam biasa ni. Khadijah selimutkan Nabi radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha pergi tanya ke orang apa jadi kat Nabi. Nabi mula buat dakwah. Surah kedua turun. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masuk kemah, tercampak keluar. Masuk kemah, tercampak keluar. Masuk kemah, tercampak keluar. Ada satu ketua kaum kata, bagus dakwah kamu ni. Tiba-tiba Nabi baru gembira, datang ketua yang sebenar. Itu bukan ketua rupanya, halau Nabi. Nabi naik unta. Datang berapa orang cocok unta Nabi. Unta bergerak. Unta tu bergerak, Nabi jatuh. Datang berapa orang tarik baju Nabi sampai koyak. Halau, hina Nabi. Balik toyong hayang. Ada seorang wanita tunggu Nabi. Tahu tak siapa cantik wanita tu? Bawa kain, bawa air, hari-hari cari ayah dia. Itulah anak sulung Nabi, nama beliau Zainab radhiyallahu anha. Kita semua tu hutang budi pada Khadijah radhiyallahu anha yang jaga Nabi masa kita semua tak dekat sana. Adik-adik kau nak sayang mana-mana anak muda, ni antara nama yang adik kena ingat. Anak sulung Nabi, nama beliau Zainab radhiyallahu anha. Beliau jaga Nabi masa kita semua tak dekat sana. Daripada 10 tahun, Zainab bawa kain, bawa air, cari bapak dia kena pukul. Ayah, siapa buat macam ni kat ayah, wahai anakku? Jangan kamu tengok apa kamu tengok ini, dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang.
sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia. Wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini, dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia. Nabi balik rumah, surah ketiga turun kat Nabi. Ya ayuhal muzammil, kumil layla illa qalila. Wahai orang berselimut, kumil layla, bangun malam, illa qalila, melainkan sedikit. Nabi tidur sekejap, sepanjang malam Nabi nangis. Kemudian baru turun ayat Quran, bangun di hujung malam. Nabi nangis sepanjang malam, doakan kita semua. Abang, kakak, adik-adik, susah Nabi. Buat dakwah kena pulau, 2 tahun 6 bulan kena pulau. 2 tahun 6 bulan, 2 tahun lebih. Dipanggil pemulawan Lembah Abi Talib. Makan daun-daun, bibir-bibir pecah, kayu-kayu terebus. Kata sahabat, kami buang air besar, tak ada apa yang keluar. Najis-najis macam najis kambing. Ada anak mati dalam pangkuan, susu mak mereka kekeringan. Semua harta orang Islam habis. Harta Khadijah radhiyallahu anha habis. Nabi berdakwah, berkorban habis-habisan. Tahu tak apa jadi lepas tu? 2 tahun lebih, tak burus niaga. Susah, anak-anak nangis, sahabat-sahabat jadi banyak yang kurus kering. Tak ada apa-apa makan bang. Kita kalau 3 bulan tak makan je boleh kurus bang. 3 bulan makan sikit-sikit je boleh kurus. Nabi, abang tahu berapa lama Nabi? 2 tahun 6 bulan. Bukan makan sikit-sikit. Kurma. Satu kurma tu pun lelah sekali tak ada dah. Orang laki-laki terpaksa berkorban. Anak-anak kecil semua lapar. Wanita-wanita lapar. 2 tahun 6 bulan. Seluruh harta Khadijah habis. Khadijah radhiyallahu anha, orang paling kaya kat Mekah. Balik je daripada tu abang kakak tahu tak apa jadi. Balik-balik pada pemulauan Abi Talib, ada 2 orang meninggal dunia. Siapa meninggal? Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Tahun tu dipanggil tahun kesedihan. Khadijah meninggal. Bukan Khadijah seorang meninggal, Abu Talib pun meninggal. Semua orang kat Mekah bunuh Nabi. Sial Nabi. Penat buat dakwah siang malam. Susah Nabi kakak abang. Last kali nak bunuh Nabi. Bila nak bunuh Nabi, Nabi pergi ke Taif. Sampai kat Taif, Nabi di baling batu. Dekat 8 km lebih. 8 km Nabi kena baling batu. Berdarah pada kepala sampai kaki. Dengan Zaid, hamba Nabi atau macam anak angkat Nabi, tarik Nabi. Sampai kaki Nabi terseret. Di baling batu dekat 8 km. Berdarah pada kepala sampai kaki. Susah Nabi. Itu kesusahan yang paling teruk dalam hidup Nabi di baling batu. 8 km di baling batu. Berdarah pada kepala sampai kaki. Sampai dekat kebun satu orang Utbah, ketua panglima perang kat Mekah, orang kafir yang punya ketua. Dia nampak Nabi, dia nangis. Dia nak bunuh Nabi tapi dia kesian kat Nabi. Susah Nabi sampai Nabi nangis doa. Lepas tu Nabi balik je. Salah satu sebahagian, salah satu pendapatnya, Nabi balik daripada tu, terus Allah Isra Mi'rajkan Nabi SAW. Allah hadiahkan solat. Jadi solat ini bukan beban. Solat ini rahmat dan anugerah daripada Allah. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan ahli kamu, orang bawahan kamu solat. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kamu sendiri bersabar dalam mengerjakannya. Kami tak minta rezeki pada kamu. Bahkan kami nak beri rezeki kepada kamu. Kami bukan nak ambil masa kamu. Kami nak berkatkan masa kamu. Kami bukan nak susahkan kamu. Kami nak bahagiakan kamu. Ramai orang anggap solat ni beban. Sebab tu dah ramai orang tak sembahyang. Solat ni amanah dan hadiah daripada Allah. Solat fardu jaga berjemaah. Bila ada masalah ambil uduk sembahyang. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Solat ni hadiah daripada Allah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Abang kakak rasa macam mana nak buat? Banyak anak-anak dah tak semayang. Banyak orang saya jumpa, 50 orang sehari saya dakwah. Nak cari 5 orang yang jaga semayang 5 waktu pun susah. Nak cari 5 orang semayang pun susah. Kalau kita ada isteri yang tak semayang, nangis, ya Allah maafkan saya. Saya sayang isteri saya, dia tak solat lagi. Maafkan saya tak pandai didik dia. Siapa ada suami tak semayang, nangis, ya Allah maafkan saya. Saya sayang suami saya tapi dia tak solat. Ya Allah, saya sayang anak-anak saya tapi dia orang tak solat. Ya Allah, beri hidayah anak-anak saya solat. Bimbing keluarga solat awal waktu. Ajar keluarga kita solat awal waktu. Sayang keluarga, didik keluarga jaga solat. Solat ni bukan beban, solat ni anugerah daripada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Bukan mengurus sebuah kampung, sebuah negeri. Sebuah kerajaan yang sangat besar.
Sampai Abu Sufyan bila tengok orang Islam punya kekuatan masa Nabi Fatah Mekah, dia kata pada Abu Suf, dia kata pada Abbas, ini kerajaan Muhammad. Dia kata ini bukan kerajaan, ini nubuah, ini kenabian. Ini bukan sebuah kerajaan tapi ini kenabian, ini nubuah. Nubuah, satu kemuliaan daripada Allah. Jadi abang, kakak, tuan-tuan dan perempuan sekalian, tentu kita niat jaga solat. Sayang keluarga, didik keluarga solat. Nabi SAW sayang keluarga, didik keluarga solat. Siapa niat insyaAllah nak ajak keluarga dia jaga solat, berdakwah pada keluarga, dakwah kawan-kawan, kat tempat kerja kalau bos ajak pekerja sembahyang, kan? Ajak semua sekali solat. Nabi SAW kalau balik rumah, Nabi pegang tangan keluarga. Hadis Suhaib Ahmad, Sayyidina Hassan radhiyallahu anhu, Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi kalau balik rumah pegang tangan. Kita kalau nak dakwah keluarga ni kena tunjuk kasih sayang, sunnah Nabi. Sampai kat rumah Nabi ambil Sayyidina Hassan, Nabi letak peha kanan, Nabi cium. Nabi ambil Sayyidina Husain, Nabi letak peha kiri, Nabi SAW cium. Tangan kanan Nabi peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi cium. Tangan kiri Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha, Nabi cium. Sambil Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Rasa sayang pada keluarga. Dengan sahabat-sahabat pun sayang. Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar dan Umar datang majlis Nabi. Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Nabi kata, nak tak aku tunjuk orang yang mula-mula masuk syurga selepas Nabi-Nabi. Dua orang datang. Hadis Suhaib Ahmad. Abu Bakar dalam keadaan berpegangan tangan. Orang Islam dengan orang Islam yang lain bagaikan sebuah keluarga. Kita semua ni sebuah keluarga. Nabi dah wafat, Islam ni jatuh bangun. Islam ini atas bahu kita semua. Kita bertanggungjawab atas Islam ni. Kita kena bawa manusia dekat dengan Allah. Ajak manusia kenal Tuhan seluruh dunia. Nabi dah wafat, sekarang tugas yang atas bahu kita. Berat tanggungjawab ni bang. Mau tak mau, nak tak nak, dakwah ni tugas kita semua. Islam ini atas bahu kita. Makmurkan masjid, ajak manusia kenal Tuhan, ajak manusia kenal Allah, tanggungjawab kita semua. Cuba bang kakak pegang tangan orang sebelah kiri kanan. Cuba pegang. Cuba pegang tangan kiri kanan. Pegang supaya terjaga yang tidur-tidur. Peganglah sikit. Dah pegang. Semua pegang tangan orang sebelah kiri kanan. Dah pegang. Siapa tak pegang berdosa. Pegang-pegang. Jangan lepas lagi, saya tak suruh lepas. Jangan lepas lagi, saya tak suruh lepas. Dah pegang dah. Dah pegang. Cuba semua orang kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Rasa sayang satu sama lain. Cakap pandang orang sebelah, peluk orang sebelah tu. Peluk orang sebelah. Seorang peluk seorang. Cakap saya sayang awak kerana Allah. Nanti dalam syurga tak nampak saya, carilah saya. Salam orang sebelah. Siapa tak peluk berdosa, peluk orang sebelah dia. Nanti beri pelukan. Beri kasih sayang. Ni ayah-ayah kan nampak garang ayah-ayah ni. Ayah-ayah haji-haji garang-garang semua sekali. Ayah-ayah ni rindu kasih sayang. Kasih sayang ni penting. Ada sekali Nabi tengok seorang ayah, dia peluk-peluk anaknya. Nabi tanya kat sahabat tu, kamu sayang anak ni? Ya Rasulullah, saya sayang anak-anak saya. Nabi kata, masa kamu peluk anak ni, sayang kat anak, Allah sangat sayang kat kamu. Nabi suka tengok ayah peluk anak-anaknya. Nabi hargai ayah peluk anak, Nabi sayang. Sebab tu hargai mak ayah. Kasih sayang ni hargai. Anak-anak pun sama hargai kasih sayang. Ayah ni garang kan nampak. Saya tahu bang, pelukan ni penting. Untuk orang-orang susah-susah, tepi jalan yang sesat ni, dia rindukan kasih sayang. Orang-orang jahat ni bang, dia kalau kasih sayang, dia kalah bang. Dia rindu kasih sayang. Kalau abang ajak dia berlawan, berdebat dengan dia, memang berdebat, memang dia menang bang. Dia, sebab dia tak kira apa. Kita cakap ada batasan. Dia tak ada batasan. Dia tak kira, neraka lah. Kita takut salah cakap. Tak ada dalam hadis, tak ada Quran, Nabi tak cakap, ulama tak cerita, kita cerita berdosa pula. Kita tak boleh pandai-pandai bang. Dia orang tak kisah sebab dia dah sesat, dah jauh dah. Jadi orang macam ni, tapi kalau kita tunjuk sayang kat dia, dia kalah. Abang beri kasih sayang. Beri kasih sayang. Ayah saya garang, tak pernah cakap dengan anak-anak. Tapi lepas mak saya meninggal, saya balik pada kubur, saya masuk bilik ayah saya. Ayah saya pada kecil garang. Dia ayah yang baik, tapi dia sangat garang. Dia kalau pegang kayu pukul 7, anak-anak masuk rumah. Bukan anak-anak, jinjiran masuk rumah. Tak pernah cakap dengan anak. Satu hari tengah balik pada kubur, saya tengok ayah tengah tengok baju mak. Bawa mak bawa meninggal. Tengok baju. Umur dah 75 tahun. Masa dia tengok baju mak, saya pergi kat dia. Ayah, dulu kan mak selalu peluk Abi. Cium Abi. Abi selalu lap. Abi, mak cakap sayang, Abi tak pernah balas. Ayah, mak cakap kalau mak dah tak ada, siapalah nak teman ayah ni. Ayah dengan anak-anak tak pernah cakap-cakap. Ayah, mak cakap ayah rindu kat anak-anak. Ebi pada dulu teringin nak peluk ayah.
Mak dah tak ada, boleh bib peluk ayah. Kali pertama saya peluk ayah saya 5 tahun lepas bang. Ceramah dah lama dah. Belajar ni boleh tahan lama juga, berdakwah boleh tahan juga. Tapi tahu tak bila kali pertama saya peluk ayah saya 5 tahun lepas. Saya peluk dia, saya cium dia. Saya cium dahi dia. Saya cium pipi kanan ayah saya. Saya cium pipi kiri dia. Cina bang, Cina mana ada peluk-peluk macam abang, ada juga salam-salam. Cina tak ada salam-salam bang. Kau sifat cair sini kuala, ha 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 gitu. Sifat cair sini kuala, bagi limau dua biji, bagi ampau. Kau sifat cair uncle, kau sifat cair sini kuala, gitu kan. Ha, gitu je bang, mana ada nak salam-salam. Sifat cair ini kuala, gitu dah sampai. Kayak Cina macam tu lah bang. Memang begitu cara dia, dia tak ada nak salam-salam ke nak peluk jarang-jarang lah. Jarang-jarang ada keluarga buat begitu. Dia tak biasa tersentuh-sentuh sangat ni. Abang tahu apa saya buat? Saya peluk ayah saya cium dahi dia. Saya cium pipi kanan dia. Nama dia Liu Yun Pao. Saya cium pipi kiri dia. Saya cium bahu dia. Saya cium tangan dia depan belakang. Saya cakap ayah, saya ambil rindu ke ayah. Saya peluk dia, dia nangis tak berhenti. Sampai sekarang bila saya balik kampung tau tak apa saya buat. Saya peluk ayah saya. Dia nangis. Saya bang, saya tengok ayah ni nampak garang. Orang selalu kait ayah ni dengan garang. Dia sibuk kerja. Dia tak sempat, dia tak pandai nak senyum kat rumah kadang-kadang. Ni ayah-ayah ni banyak sibuk kerja. Nak senyum pun tak pandai dah kat rumah. Tak belajar senyum dah. Banyak ayah nak berbual dengan anak pun nak tanya pun sepatah je bang, pun tak tahu nak tanya apa dah. Kalau tanya panjang-panjang pun tak larat nak dengar dah, dah penat kerja bang. Banyak ayah semua macam tu. Saya pun ayah juga, balik rumah kita dah kurang nak bercakap, penat. Tapi tahu tak apa dia bang, ayah saya pernah berbual pakcik dalam penjara. Semua penjara saya pergi, kalau saya tanya anak je, semua dalam penjara tu mesti nangis bang. Tu nak ceramah dalam penjara bang. Ceramah muka semua tengok kita macam tak ada perasaan. Saya pun susah hati lah, macam mana nak ceramah dia orang ni. Saya pula ceramah bergantung muka orang. Kalau muka semua macam nak tidur je, saya tak boleh ceramah dah. Muka dia orang kusyuk tapi dia macam tak ada perasaan. Saya tanya apa khabar anak-anak abang, siapa rindu ke anak? Semua angkat tangan, air mata dah mengalir dah. Siapa rindu ke anak? Semua angkat tangan, air mata mengalir. Tu orang dalam penjara bang, rindu ke anak. Saya jumpa pakcik kat Melaka, duduk atas bot nangis. Nangis kuat-kuat cerita saya masa atas bot. Dia kata, ustaz, anak-anak tak jarang-jarang balik tengok saya lepas isteri saya meninggal. Dia orang dah tak tengok saya dah sebab saya garang. Dia orang tak tahu ustaz. Dan memang pakcik garang je, saya tengok bot-bot dah laju. Habis air masin masuk mulut saya. Ni bulan Ramadan pula. Ustaz tahu tak, ni ombak dengar saya nangis. Setiap kali tak ada duit nak sekolahkan anak, saya nangis kat bot ni. Kadang-kadang ustaz dah separuh hari, bot kecil dapat seekor je ikan. Saya doa, ya Allah, bagi ikan kedua, ketiga, keempat, ke sepuluh, dua puluh, tiga puluh, saya nak sekolahkan anak-anak saya. Ni semua ayah cuba tanya, kalau anak sakit, apa jadi kat abang? Tengah bawa kereta berhenti tepi jalan, nangis sorang-sorang kuat-kuat. Ni semua ayah masa tengok isteri bersalin, sakit anak pertama tu bang. Semua ayah ni nangis, minta doa, macam-macam doa baca bang. Yang tak pernah berdoa pun doa gitu. Ha, ayah-ayah ni semua rindukan anak. Ni ayah dah berumur haji-haji ni, duduk rumah tengok TV, entai anak-anak. Semua tegur mak, bila nak tegur aku ni? Salam pun tak pandang muka, rindu sayang. Siang malam kerja, kadang kasut buruk, baju buruk, sekolahkan anak-anak. Jadi siapa ada ayah lagi angkat tangan? Siapa ada ayah lagi? Ayah eh? Buat apa sekolah tinggi-tinggi, dengar ceramah sampai malam-malam macam ni, tapi peluk ayah pun tak pandai. Balik peluk ayah, cium dahi dia, cakap sayang kat dia, cakap terima kasih kat ayah. Siang malam dia kerja anak. Abang-abang, kakak sekalian, adik-adik semua, bila manusia kenal Allah, anak-anak pun sama. Peluk anak-anak, beri kasih sayang. Ha, beri. Saya tengok banyak-banyak orang dalam dunia ni, bila anak-anak yang banyak tak semayang, tak kenal Allah ni, bila kita beri kasih sayang, dia terus jadi baik, berubah, dekat dengan Allah. Kat mana-mana bang, elok berubah. Tu je, cakap sayang kat dia. Bukan ceramah panjang-panjang, suap makan, cakap. Bukan dengar sangat. Saya tahu dia bukan dengar sangat dah saya cakap. Sayang, suap makan. Dia tak kenal pun saya. Ketiga saya peluk dia orang, saya peluk dia, ambil berat sikit, dia orang jadi bahagia, tenang, gembira, jadi semangat. Untuk tu, sebarkan Islam, sampaikan Islam pada semua manusia dalam dunia. Saya masa saya kecil-kecil dulu, mungkin ada yang pernah dengar. Pernah dengar kan? Keluarga saya ada yang belum pernah dengar. Keluarga saya dulu tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Satu hari saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik bagi ceramah. Tinggal satu solat, 80 tahun dalam neraka. Saya dengar tu, saya nangis. Saya mula fikir mak ayah saya. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya pergi masjid, ikut pintu belakang, nyorok-nyorok. Saya pergi masjid, ikut pintu belakang, nyorok-nyorok. Sampai kat masjid, saya belajar, ada pendakwah datang. Bila dia orang balik, 2-3 hari pendakwah tu datang. Masjid saya tak ramai orang. Saya duduk atas bukit, pendakwah tu balik, saya lambai. Tahu tak sebab apa saya lambai? Lepas dia orang balik, dah tak ada orang nak ajar saya semayang.
Tak ada orang nak ajar saya Quran. Saya lambai pada jauh. Saya setiap kali tengok orang-orang Islam, saya cemburu. Bestnya lah dia orang ni kan, dia kecil dah tahu sembahyang, puasa, zakat. Saya selalu tengok keluarga orang Islam yang baik-baik. Ayah didik anak dia agama, berkasih sayang, makan dalam dulang, siap suap-suap anak-anak. Saya kata mungkin ke satu hari nanti keluarga saya macam ni. Saya fikir mungkin ke satu hari nanti keluarga